Teman-teman pencinta aglonema, sedang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. sana Iya bang Sem. Kita lagi ada di mana? Petani aglonema Indonesia. Indonesia. Wow, keren banget bang. Iya bang Sem. Wow, kesempatan langka kita bisa hadir di sini ya bang ya. Bener banget bang Sem. <laughs> begitu di sini Apa? petani aglonema yang benar-benar petani bang Sem. Bener sekali. Ubang begitu barangnya benar-benar cakep. Iya, yang sudah Legend. apa namanya menjalari pahit dan manisnya beraglonema. benar banget bang saya. Uh, kalau saya sih pengen tanya history bang uh, sejarah iya. sama edukasi. betul banget bang uh, saya uh, itu kan masalah edukasi itu sangat penting bang saya. betul Jadi, sekali. teman-teman bagaimana sih bisa rawatan sampai seperti ini? betul ah. sekali. katanya kan kalau wah wow, medianya apa namanya? Medianya Pak Haris Tewan spesial begini, begini, begini. Nanti kita tanya ya, betul, salah satunya itu betul. media tanam, salah satunya, dan pokoknya masih banyak lagi ya. Iya. Terus juga, katanya ada giveaway nih. Waduh, tenang kenangan saya, dari Pak Haris Itu saya belum tahu Bang saya. Maka itu nah, Coba nanti kita Tanya langsung uh, Kita tanya lebih lanjut ya iya. Oke tapi sebelum masuk video Mohon dukungannya Agar channel ini terus berkembang Dengan cara apa nih Bang Sana nih? Dengan cara Like Comment Dan subscribe Follow juga Instagram saya Samsudin11219 Biar kita makin apa? Akrab lagi Bang saya. Oke Bang Sana, Oke. Langsung aja yuk Kita cus yuk Ayo, ayo Cus, cus. Oke teman-teman pecinta aglonema, jadi saya kesini nggak sendiri nih bersama teman kita Pak Haryanta. Halo Bang Sam, Oke. selamat siang. Alhamdulillah beruntung bye. akhirnya kita bisa kesini, Bang betul Sam Betul sekali. Aduh, ya kita datang di mm -mm. seorang aglopreneur terbesar di Indonesia. Jadi betul kalau di Indonesia sekali. itu ada huh? dua nama besar, uh -huh. kalau memang betul uh, anda adalah aglonema lover harus tahu, ya. Satu, Pak Profesor Gregory Hambali, pasti sudah kenal. Wah, wow, pasti yang kenal? hari ini kita datangi, Bang, hmm. itu seorang aglopreneur. Betul banget. Namanya siapa? Pak Hari Setiawan. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, kebetulan nih, kita juga di sini, apa ya, karena lagi senang ya, hmm. ada, mau kenang-kenangan dari Pak Hari Setiawan ya? Betul, betul. Ada berapa aglonema? Jadi uh, buat pemirsa hmm. nanti kita sediakan uh, apa giveaway, giveaway betul ada lima pot bagus-bagus ini bang. Kita angkat bareng bareng Ya uh -huh. ini ada Dari So, situ? ya So-nya so. menor keren, ya uh -huh. kan? Kemudian ada legasi nih, legasinya juga okay. rumpun tiga bang. Reanita, Reanita, Hot Lady, Hot Lady, satu lagi apa bang? L Light of Diamond. Ya, Oke. Okay. Dan ini salah satu Tanian dari Pak Hari Setiawan. Oh. Luar biasa. Nah. Caranya gimana Bang? Caranya kasih tahu Pak Haryanta. Ya, jadi buat aglonema lover nanti kita akan tayangkan ini dan nanti caranya gampang? Kan, gimana tuh? Ya, untuk mendapatkan salah satu dari giveaway uh -huh. ini, jadi follow instagramnya Mas Samsudin. Samsudin 111290 dan my aglonema. .id. Oke, okay, terus kita tulis di uh, pengundiannya ya. kapan? Nah, betul. Ini 10 hari dari waktu tayang. Oke okay. punya kesempatan untuk teman-teman banyak memiliki. Oke, okay. untuk info lebih jelas bisa lihat di postingan di mana ntar? Di Instagram Abang sama hmm. Instagram saya. Oke. Okay. Ah, nanti pemenang dikasih tahu di Instagram ya? Persis. ah oke okay, ya. Mantap okay. kan? Ayo okay. ikut aja. harus ikut. Uh, hmm. mungkin bikin postingan, nanti kan ada yang komen kan? Ya ya. Oke. Okay. Pokoknya lebih jelas kunjungi Instagram My Aglonema aja. Ya, biasanya kan ada syarat-syaratnya -syarat tuh ditulis di ya. dalam deskripsi. Cakep. Oke. Oke, Pak Haryanta, eh. saya takut namanya ketukar. Eh. Sama-sama <laughs> nih. <laughs> Haryanta dan Haris Dewan. Beda nasib. <laughs> oh, gak juga. Jadi saya emang sudah apa ya? Pertanyaan yang udah menaun di Betul. kepala saya. Kalau Pak Haryanta bawa pertanyaan juga nggak? Ada dong. Ada? Ini kan kesempatan emas. Betul Kalau sekali. Bang Sam sebagai YouTuber, ah, ah. saya mewakili Aglo Nema Lover di seluruh Indonesia. Okay. Kebetulan saya udah keliling dan ah. mereka pasti bertanya-tanya tentang sesuatu di uh, Greenhouse-nya Pak Haris Mumpung kita bisa masuk Mumpung ke sini. ada kesempatan. Kesempatan tanya langka, kan? 3 tahun keliling-keliling Aglo, baru ini kesempatan <laughs> masuk. <laughs> <laughs> iya. <laughs> Oke, itu juga harus punya tiket khusus ya. <laughs> iya, betul. Oke, langsung aja kita panggil Pak Haris Tiawan aja ya. kita temuin beliau. Oke, okay, ayo. Cuk! Oke okay, teman-teman pecinta aglonema Di sebelah kita sudah ada Pak Hari Setiawan Apa kabar Pak Hari? Kabar baik <laughs> Bung Sam Waduh luar biasa banget Dengan Bang siapa nih? Pak Barokah Pak Baroka. Wah seperti namanya ya selalu Barokah Amin Amin <laughs> berkah buat Betul Pak Betul sekali ini. Jadi di sebelah kita sudah ada dua Pak Hari nih Oke, Pak Haris Tiawan lagi, si lagi sibuk nggak nih? Nyantai, nyantai Bang uh, Kita mau ngobrol santai aja sekalian lihat apa namanya. Ini Greenhouse apa Nursery sih penyebutannya? Huh? Uh, nah, so bisa ask. ya, dua-duanya bisa. bisa. Bisa Greenhouse, bisa Nursery, oke. Okay. Oke, okay, okay. karena biasa kita Nursery, pakai aja Nursery aja ya. Iya, oke, okay. pertama yang saya lihat adalah datang ke sini, kalau saya sih lihat Nursery-nya. Yeah. Kalau Pak Haryanta lihat apanya? Waduh, ini koleksinya nih loh. Oke. Subur-subur semuanya, enggak ada yang tidak rumpun nih saya lihat, rumpun semuanya. Betul. Keren sekali, salah satu pemasok aglonema di seluruh Indonesia Betul. ya. Betul. Oke. Okay. Uh, ini saya mau nanya boleh nur serinya dulu atau green nya dulu ya? Oke. Okay. Jadi ini settingannya uh, atasnya paranet ya? Iya, eh uh, paranet baru UV. Paranetnya pun ini kalau saya lihat ini belang-belang. Ya, Fungsinya buat uh, apa Pak Haris Dewan? Uh, karena uh, yang paling menurut saya dari pengalaman huh? yang paling cocok uh, Pakai paranetnya kita uh, 65 hmm. semua uh -huh. Terus ada sebagian di lapis uh, 55 yang untuk lapisannya itu 55. Okay. Uh, semuanya seluruh 65, uh -huh. lapisannya 55 uh, di selang-seling, selang-seling gitu. Okay. Uh -huh. Karena kalau kita pakai 55 semua itu terlalu panas, uh -huh. pakai 75 semua terlalu teduh. Oke. Okay. Hmm. Jadi, Jadi kita uh, caranya kita pakai 65 semua, baru kita seling uh, di double sebagian 55, 55, 55, 55 gitu. Hmm. Oke, itu ya. yang saya rasa dari pengalaman saya yang paling ideal seperti gitu. jadi nggak nyampe 70% ya? ya. 65 sama 55. 55. Hmm. Uh, maksudnya yang 55-nya itu tumpukan. Uh, Tumpuk. Jadi dua lapis. ya dua lapis. 55% dua lapis. Jadi seluruhnya lapis. 65 dulu, seluruhnya 65, baru sebagian 55 uh, seling satu uh, uh, kira-kira 2 meter okay. 65 55, saya, 55 saya lagi paham. gitu. Ya. Hmm. Jadi pertama dibikin parannya ini. Ini pertanyaan paling banyak ya, kenapa saya tanyain dan mumpung lagi di sini. Ya. Jadi pertama ini satu lapis. Seratus lima puluh lima persen enam lima. Oh, sorry, 65. satu lapis kita ini lima semua, enam puluh lima semua. Ya. baru nah, terus selang seling dilapisin lagi dua yang dua lapis yang kelima 55. lima, lima ya. tuh sekitar dua meter, dua meter. Jadi, kalau ya. secara kasat mata seperti rumput, rumput lapangan bola, iya <laughs> kan, ada warna. Ada warna hmm. hitam tua, apa hitam gelap, gelap sama ama agak terang. hitam terang. Ya, ya, Oke ya. tuh paranetnya tuh ya. Ini pertanyaan bang satu lagi. Hmm. Kenapa kok uh, paranetnya di atas, UV-nya di bawah? Kadang-kadang kan ada yang terbalik tuh. Iya. Uh -uh. hmm. Iya. Uh, jadi pertanyaannya jadi menurut uh -uh. saya uh, karena supaya hawa panas dari UV itu uh, lepas ke atas. Oh. Oke. Okay. Uh, lepas ke atas. Uh, jadi uh, menurut saya yang paling ideal begini. Terus juga ada sistem lagi kalau misalnya netnya ditempel sama UV, hmm. uh, nempel. nempel sama UV, itu kelebihannya juga ada uh, dia tuh kalau hujan air hujan langsung tembak ke net langsung tempel ke UV itu UV-nya nggak 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 berlumut. Oh, nah, berlumut. tapi kalau dengan sistem saya ini ini uh, berlumut, uh, berlumut lumutnya. Ya, jadi uh, mungkin kurang lebih antara kurang lebihnya enam bulan kita bersihkan UV-nya okay, uh, supaya okay. mataharinya bisa bagus bisa lagi. tembus. Karena kalau nggak dibersihkan lumutnya semakin lama semakin tebal, hmm. matahari semakin sedikit yang masuk. Boleh dilihat deh, boleh dilihat. Di Ayo kamera, gitu. dilihat nih. Karena Jadi UV-nya ini berbentuk kayak rumah gitu ya. Ya, limas. Uh, di atas. Jadi UV-nya seperti ini di atasnya baru paranet. Oke. Okay. eee... Uh, boleh nanya lagi ya? Boleh. Boleh. Masih silahkan, silahkan. Ini pertanyaan banyak banget soalnya. Oke, oke. Saya kan di rumah Kita kupas pake, hari ini kita kupas. Ya, saya nggak pakai UV. Iya. <laughs> tapi saya pede sama ya perawatan saya karena emang hmm. saya lihat pertumbuhannya bagus. Hmm. Nah, Pak Hari juga pakai UV bagus. Nah, hmm. kenapa pakai UV? Kalau saya uh, dari awalnya memang udah terbiasa pakai UV. Jadi kalau saya nggak pakai UV, misalnya lagi musim hujan, okay. uh, saya nggak bisa tidur malam. Mm. Hujan nih dari sore sampai pagi, yeah. saya nggak bisa tidur. Yeah. Uh, uh, apa, kesian sama aglonya, Keguyur hujan terus gitu ya semalaman, kesian. Uh, Hmm. Jadi uh, menurut saya lebih aman begini. Jadi karena jadi semua airnya kita bisa atur. Hmm. Terkontrol ya? Airnya kaya. terkontrol. Iya. Yeah. Terkontrol. Hmm. Oke, okay, itu baru UV. Yeah. Pak Hari hmm. ada pertanyaan? Uh, Pak Anta maksudnya? Iya. Yeah. <laughs> Tadi udah bagus uh. om. Kalau paranet di atas itu. Jawabannya bagus, jadi matahari kan dia tersaring dulu di situ, ah. um. kemudian kena ke bawah itu kena UV. Ya, ke sini kesini udah berkurang, Om. Tapi oh, kalau okay. dibalik, misalkan UV-nya di atas itu dikhawatirkan nanti kena kayak efek rumah kaca itu, loh. Mm. Jadi uh, apa dari UV kena, kemudian matahari ini mantul nih ke atas, yeah. mantul ke atas kena UV, mantul ke bawah lagi. Katanya oh. itu lebih panas, makanya ini keren. Ini, ini menurut saya paling ideal, tapi... <tid> 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 Tapi maaf nih ya, saya nggak yeah. pakai UV, nggak apa-apa pakai UV di rumah ntar. Iya, yeah, maksudnya kalau memang udah terbiasa seperti gitu hmm. sih, dari awalnya memang nggak pakai UV, tapi pohonnya nggak masalah, itu nggak nggak problem. Oke, okay. hmm, ya, jadi nggak apa-apa ya mau yeah. pakai UV, nggak pakai UV sama aja, nggak masalah. Iya, yeah, tergantung kebiasaan semuanya. <tuh> Oke, okay. dan. Pertanyaan yang paling banyak banget ini media hmm. ya yeah, Katanya okay. media tanam dari Pak Hari itu ada hormonnya, ada apanya gitu. Yeah, Jadi yeah. kalau pas kita di rumah kita itu ya begitu dah mm -hmm. susah berkembang. Tapi kalau di sini cakep itu gimana yeah, jawabannya? Yeah. Uh, <coughs> saya kan sebagai petani uh, okay. yang saya jual itu kan tanaman sehat. Uh, hmm. Ya sehat prima hmm. dalam artian uh, daunnya semua bagus plus akarnya juga bagus. Uh, Uh, terus media tanam yang kita pakai itu kita sama sekali nggak ada hormon, semuanya kita biasa aja. Cuman kita pemilihan dari medianya itu semua dari uh, mulai dari sekam mentahnya kita fermentasi, uhum. ya kan? Uh, dari uh, apa namanya kokopitnya juga kita pakai yang bagus dalam artian yang udah udah lama loh, yang taninnya udah hilang, yang udah bersih. Okay. Uh, uh, terus juga uh, sekam bakarnya juga kita cari yang bagus, yang benar-benar bagus, yang uh, hitamnya rata, matangnya rata, yang prosesnya di sangrai ya, pak, okay. ya? Uh, di sangrai. Terus andam kalian tadi juga kita pakai yang bagus, uh, yang benar-benar udah busuk, uh, yang benar-benar udah benar -benar mateng, udah ya, mateng, uh, yang udah adem kita pegang. Uh, jadi semuanya kita memang pesan khusus, uh, jadi kita uh, beli dari hmm. Dari yang ngumpulin media itu kita langsung pakai, langsung aduk bisa pakai. Oke, okay. um. jadi kalau bentar uh, mungkin boleh uh, Pak Hari, berarti komposisi tadi dari penjelasan Om Hari tadi berarti hmm. ada apa? Uh, sekam mentah, kemudian ya. ada sekam bakar. sangre atau sekam bakar Kampar. tadi, ya. kemudian ada kokopit An ada kaliandra, kaliandra ada kaliandra, andam, andam hmm. satu lagi pasir malang. Pasir malang Pak. ya. Nah, kalau, kalau boleh, ya. Om Hari, komposisinya seperti apa, Om Hari? Ya. Berapa ya. penting ini? Berapa persen ya komposisinya? komposisinya kurang lebih uh, yang uh, sekam sekam mentahnya paling banyak uh, kurang lebih sekam mentahnya 50%, oh, 50%. yang 50%-nya lagi tadi yang lima macam okay. hmm, dibagi aja kira-kira antara kira -kira 10, 10 sampai 10 15% persen, gitu uh. oke okay, jadi kualitasnya premium semua oh. yeah, yeah. gijinya bagus maka oh. itu tumbuhnya gede oke oke teman-teman tadi kan kita udah kasih tahu tuh tips atau edukasi perawatan dari Pak Haris yeah. ya sekarang kita mau tahu histori dan sejarahnya ya atau ini dulu, Pak Haryanta mau ada pertanyaan? Uh, boleh. Boleh, Pak Haryanta dulu deh. Oke. Okay. Makasih Bang Sam. Ini kita akan mumpung ini Bang Sam. Kita Betul ketemu sekali. dengan salah satu, uh, apa ya. Ya orang yang paling berpengaruh di dunia agglonema. Jadi kalau tadi satu saya sebut Pak Greg, yang kedua adalah Pak Hari. Nah Pak Hari ini fenomenal karena pertama kalau jadi importer pernah. Ya. Wow. Kemudian memutuskan diri untuk bertani dan sekarang menjadi petani terbesar di Indonesia. Nah, mungkin yang apa dalam sejarah Aglonema itu terukir dan setiap orang tahu kalau baca beberapa literatur Aglonema itu, beliau adalah salah satu lelang termahal sampai dengan hari ini, oke yaitu 2006 beliau melelang Harley Quinn oke. itu seharga 660. <laughs> eh, ini mumpung kita ketemu dengan beliaunya, om. Coba <laughs> kita dengar sekilas mungkin beliau tidak uh, detail, tapi barangkali mewakili seperti apa sih sehingga prosesnya aglonema Harley Quinn yang seharga itu bisa ada di tangan beliau, gitu ya? Monggo Pak Ari <laughs> bisa dijelaskan sedikit. Ya, cerita simpel aja kali Pak ya. Boleh. Karena kalau uh, detail terlalu panjang sekali. <laughs> ya, ya, uh, cerita simpel aja. Jadi, uh, pada saat itu memang uh, Aglonema lagi in, lagi boom. Uh, Kira-kira tempo hari uh, Tiara Widuri Hot Lady per daun antara 3 sampai 5 juta. Uh, uh. Tahun 2006 ya, Om? Tahun 2006, ya. <tuh>. Uh, Kira-kira, kalau hitung per daun seperti gitu harganya 3 sampai 5 juta. Kalau per pot biasanya indukan ada jarum, anak satu dua itu uh, kurang lebih 100 juta. Iya, uh, yeah. terus uh, pada saat itu, uh, Ibu Indri uh, punya uh, Harley Quinn silangan baru. Uh, posisinya uh, ada dua pot, nah, dua pot, dua-duanya indukan plus hmm. anak. Uh, Kira-kira jumlah per daunnya satu pot itu 60 daun kurang lebihnya. 60 daun? 60 daun, Pak. Iya. Iya, uh, karena saking banyaknya peminat, uh, jadinya akhirnya Ibu merasa nggak enak mau kasih siapa gitu kan. Hmm. Uh, akhirnya dilelanglah dilelang lah itu. Harus uh, cara paling fair ya, dilelang. Uh, uh, dilelang, ditentukan tanggalnya, uh, diundang kira-kira orang yang berkompeten. Uh, datanglah kira-kira hadir 40 sampai 50 orang. 50 orang. Wow. Yeah. empat wow. 40 sampai 50 orang, Pak. Banyak juga yeah, ya. Banyak juga yeah. ya. Dan minimal bawah 250 juta, juta ya. Memang pada ya. saat itu. Pada saat itu animo masyarakat itu di Aglonema luar, luar, luar biasa. Luar biasa. Jadi uh, Hot Lady Widuri Tiara itu uh, peminatnya banyak sekali barangnya nggak ada. Wow. Nah, barangnya okay. nggak ada. Yeah. Nah. Jadi pada saat itu saya misalnya punya Widuri nih 5 daun. Hmm. Kita jual kali 3 juta, 15 juta, itu saya merasa rugi, gitu. Oh. Karena apa? Karena kita berpikiran semuanya, nanti bulan depan tambah lagi 3 juta per daun. Oh, nah, yeah. Bulan depan tambah lagi 3 okay, juta per yeah. daun. Nah, yeah. jadi kita merasa uh, walaupun menju menjual, uh. mendapatkan uang, tapi kayaknya merasa rugi, gitu, Pak. Uh, okay. ya, uh. Nah, pada saat itu, pada momen itu, uh, Herlequin akhirnya dilelang, lanjut lagi masalah Herlequin, dilelang. Diundanglah 40 sampai 50 orang yang hadir dan semua orang yang diundang itu semuanya hadir. Oke, mantap. Semuanya hadir. Ya. Jadi ya. pada saat, saat, saat hari lelang itu sangat ramai meriah gitu meriah, Pak. Ya. Meriah ya. di tempat ya, ya. Uh, di Bogor di tempatnya kediaman ya. Ibu Enri. Ya. Ya. Uh, terjadilah uh, lelang uh, dimulailah awal uh, startnya dibuka awal startnya ya. di, di, start 250 juta. Kenapa dibuka start 250 juta? Karena Sebelumnya banyak peminatnya udah. Hmm. Uh, udah banyak peminat yang nawar 250, yeah, 250 yeah. banyak. Uh, 250 bu, buat saya, buat saya, buat saya banyak. Uh, yeah, yeah, yeah. Akhirnya dimulailah start 250 juta. Yeah. Uh. Wow. Apa 250 <laughs> ya? Satu pot loh, Satu pot posisi daun kurang lebih 60. Tahun berapa itu ya? ya? Tahun 2006, 2006. 2006. Wow, tuh hmm. rupiah masih ah. tinggi tuh. Iya, <laughs> yeah. uh, 2006. Tempo hari uh, Thai bat kira-kira satu uh, bat itu tiga ratus rupiah. sekarang lima ratus ya. hampir lima ratus belum sampai pak empat ratus sekian hampir lima ratus sudah. oke. oke okay. uh, okay, uh, akhirnya dimulai ibu yang pimpin pimpin lelangnya uh, apa bi, uh, dengan aturan sekali bit minimal lima juta. Hmm, start 250 ratus yeah. sekali bit minimal angka okay. naik lima juta. rame itu ya pak? rame <laughs> rame sekali luar biasa dimulai start uh, dari 250 uh, terus berjalan 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 akhirnya uh, kita break dulu di angka 400. Hmm, setelah mencapai angka 400 kita break dulu cooling uh, down cooling down. Aduh ya. enggak <tantuk> <Lalu>, uh, <tantuk> break dulu break <tantuk> panas. <tantuk> 400 itu masih bertahan berapa orang Om? Uh, 400 juta masih ramai sekali Pak. Hampir rame. semua peserta masih ikut. Oh, mas oh. Masih ramai, oh. Oh. masih ramai. Oh, masih ramai. Semuanya 400 juta Om. Iya. ya. Masih ramai. Mewah Uh, uh, setelah break kita makan-makan minum uh, istirahat kira-kira setengah jam hmm. dimulai lagi. Dimulai lagi. Hmm, babak kedua. Wow! <laughs> Udah nyapi strategi di yeah, Iya, babak kedua. <laughs> babak kedua dimulai dari 400 berarti kan? Iya. Yeah. Terus uh, berjalan 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 terus uh, sampai kita break lagi di angka 600. Ah, uh, iya, iya. Di angka 600 juta oh, iya. break lagi, break kedua. Iya. Yeah. Uh, itu bertahan berapa orang tuh, Om? Di angka 600? Uh, mungkin kira-kira tinggal 3 4 orang. Wih. Uh, Enam ratus juta tinggal tiga sampai empat orang. orang. Banyak sekali kawan-kawan pada saat itu, dia mereka punya plafon di angka lima ratus juta. Oh, budgetnya? Ya, budgetnya mereka di angka lima okay. ratus juta. Jadi waktu begitu lima ratus juta ke atas, banyak yang mundur tuh, udah oh, okay. mundur. Ya. banyak Apa? yang gugur, banyak yang gugur. Kita angkat tangan <laughs> Tapi Ari masih keke -ke, ya? Masih lanjut Pali kita, kita karena warnanya. memang kita. Hmm. Uh, Uh, kita ada budget memang untuk uh, uh, fight Harlequin lah kita. Wow, udah kalau boleh tahu om, itu seketol itu gitu ya. Yeah. Om. Itu orang lain dengan budget 500 hmm. lewat itu. Yeah. Tinggal 3-4 orang di angka 600. Yeah. Om oh, Mari masih semangat itu? Masih Iya, yeah, saya, saya semangat karena saya nilai itu pohon memang uh, sangat baik. Uh, itu pohon juga Harlequin itu beda dari... Uh, generasi yang sebelumnya uh, dia yang istimewa kan uh, ada lapisan silvernya dulu uh, okay. lapisan silvernya yeah. uh, dan saya juga berani beli pohon itu dengan harga mahal karena saya yakin saya bisa merawat okay. saya bisa memperbanyak. Oke okay. uh, jadi uh, ada peluang. Saya punya keyakinan itu. Iya hmm. yeah, iya. Yeah, yeah. uh, yeah. yeah. Nah tinggal tiga empat orang tinggal. Terus tinggal tiga empat orang. Uh, oh iya. belum finish, nih. <laughs> tinggal tiga empat orang akhirnya lanjut lagi lanjut lagi terus sampai di kawan saya Pak Kiki uh, uh, di angka 6.50 wow udah satu lawan satu nih ya tinggal enam lima puluh tinggal dua tinggal berdua tinggal saya dengan Pak Kiki Bromel wow duel Pak Kiki Bromel Pak Kiki Bromel, Bromel ya. ya udah duel nih kayaknya <tuk> <dulu>. makin <tuk> keringetan <tuk> ayo terus, terus gimana dong, dong? puncaknya gimana akhirnya itu? saya apa namanya Pak Kiki tinggal lihat Uh, tinggal lawannya cuma saya uh -huh. Pak Kiki uh, 650 saya angkat lagi ke 660 uh -huh. setelah saya angkat 660 Pak Kiki ngelihat saya saya ngelihat Pak Kiki kayak yeah! <laughs> eh gini ini kalau dibuat Halo. kalau dibuat sinetron bagus ya Om ya sudah ada cinta <laughs> lihathatan. Sedangkan saat itu kan saya importir uh, uh, tanaman Thailand, uh, uh, aglonema dari Thailand. Uh, Pakiki itu sa salah satu pelanggan besar saya. Oh. Sebenarnya teman dekat banget ya. Iya, teman dekat, uh, pelanggan besar juga. Uh, Aduh. Jadi mungkin pada saat saya ang uh, di angka 660, 660. Pakiki ngeliat saya, saya ngeliat Pak Pakiki sama-sama senyum-senyum. Ya. Uh, <laughs> akhirnya juga mungkin dalam uh, dalam hatinya Pakiki mungkin Ya udahlah, biarin kasih Pak Hari yang makan, Hari yang makan, uh, mungkin nanti juga, uh, juga ya, ya hari hari perbanyak juga nanti kan saya juga bisa dapat. Oke. Okay. Gitu. Hmm. Kenapa nggak pas di angka lima <laughs> ya? <laughs> Jadi, <laughs> um, ini satu hal yang menarik. Ini uh, begitu getolnya ya. Berarti tadi udah dijawab karena PD bisa ya. merawat. Dan dalam hitungan tahun udah kembali. Kalau boleh tahu Om itu berapa tahun Om bisa balik modal dari 660 nilai uh, dolar mungkin masih di bawah 3.000. Iya pada saat itu kan saya uh, dapat pohon itu kondisinya indukan plus anakan dua. Uh, oh, ada anakannya. Anakan dua, anakannya okay. udah dewasa. Begitu saya dapat, saya pecahin jadi tiga pot kan, okay. nah, tiga pot saya rawat rawat, saya perbanyak uh, kurang lebih dalam jangka dua tahun saya mulai jual. Okay satu paket 200 juta kalau nggak salah antara 5 6 pot terus jual lagi 200 juta 5 6 pot akhirnya terus akhirnya naik sampai 7 8 pot 200 200 juta 7 8 pot terus akhirnya terus Berarti tahun ketiga udah balik modal udah untung ya Om? Ya, kita jual kan berarti uh, 3 kali jual. Saya kan sekali-sekali jual satu paket itu 200 juta. 200. Berarti kan kalau 3 kali jual kan udah dapat 600. 600 sudah uh, balik tuh. Iya, dikit lagi masih <laughs> belum. Dikit <Pak>? lagi. <laughs> dikit lagi. <laughs> Tuh Om, wow. keren banget tuh Om. Apa Jadi, lagi? Mudah yeah. uh, nekat uh -uh. tapi yakin. Iya. PD, PD, PD berbakti. Karena lihat ada peluangnya juga di situ. Yeah. Wih mantep banget dah. Yeah. Nanti tahun segitu aja yang penggemar aglonema udah kaya kaya. Huh? Jujur waktu saya masih pertama review awal pandemi, uh, salah satu nusri ini dulu lelang enam juta. Saya langsung kaget. Iya. Yeah. Wah beneran apa? Sekarang Dan akhirnya langsung, bisa ya. bener dengerin cerita langsung, <laughs> wow, amazing! <laughs> Oke. Okay. Dan ini semuanya true story apa adanya. Iya, yeah, so real. Oke, siap mantap. Mau tahu nggak berikutnya beliau berapa supaya <laughs> rahasia om. <laughs> 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 Oke. Okay. Nah terus kan uh, saya baru dengar nih. Uh. Jujur saya baru tahu ternyata Pak Aristion ada basic importir dulunya ya. Yeah. Kenapa memutuskan jadi petani yeah. kan? Yeah. Enak hmm. kalau importir nggak perlu tani, or bisa order terus gitu. Ya. Yeah. Uh, waktu itu memang uh, awalnya saya. Uh, awal saya main di tanaman, awalnya hobi uh, saya tidak ada berpikiran bisnis sama sekali uh, dari hobi itu terus kita coba-coba dibantu dengan orang saya kita coba berdua eksperimen terus ya Pak Barokah ini pantas Barokah eksperimen-eksperimen terus kita coba perbanyak akhirnya akhirnya dari mulut ke mulut orang dari tahu mulut ke mulut tahu ya? Uh, dari mulut ke mulut oh, sono ada no hmm. gitu tempo hari kita main di aglonema juga anturium juga pilodendron juga drasena juga uh. oke okay, mantap dari situ terus berkembang. Akhirnya saya memutuskan saya uh, kita akhirnya memutuskan berdua uh, pilihan kita di aglonema. aglonema. Oh ternyata uh. awalnya ada beberapa cabang. Beberapa sempat silinggo yeah. dengan beberapa tanaman ya. Yeah. Nah, mas masih nyari jadi diri. Hmm. Yang paling enak sih tetap aglonema. Aglonema. Ya yeah. yeah. ini juga di awal pandemi kan semua tanaman booming ya. Hmm. Kalau saya lihat. Sekarang udah mengerucut, hmm, hmm, pada hmm, ke aglo semua iya. Jadi, si Ratu daun menjadi ratu sesungguhnya. Oke, <laughs> <laughs> oke okay. okay, kan sempat jadi importir, berarti uh, ada beberapa ID yang sekarang tersebar luas di Indonesia. Ya, ya. Yang pertama kali hmm. keluar dari tangan Pak Betul. Haris Setiawan, ada enggak ID, ID yang sekarang beredar di Indonesia, Indonesia gitu yang? Tangan uh, pertama di Pak Haris Tiawan. Oh iya, saya uh, ada menyebar. beberapa seedling saya beli dari Thailand, hmm. uh, contohnya Bidadari, saya beli dari seedling. Bidadari? Ya, Bidadari itu saya yang pertama punya, ya. saya dapat seedling dari Thailand. Nah. Nama Bidadari dari mana, Om? Saya yang beri. Wih! Iya. Nah, kan ada Bidadari, ada Permaisuri, katanya mutasi apa? Ya, dua-duanya saya yang beri nama. Bidadari. bidadari. Ya. Mutasi? Mutasi bidadari. Ya. Mutasi di sini? Uh, Permaisuri itu bidadari yang bermutasi jadi putih. Mutasi di uh, sini? Ya. Wow. Saya juga yang kasih nama Permaisuri. Saya cari namanya yang mirip-mirip seperti bidadari, ya akhirnya dapatlah nama Permaisuri. Ternyata ya. bidadari dan Permaisuri dari sini. <laughs> Jujur, baru tahu juga saya. <laughs> Ada lagi nggak uh, ya. Pak Rizkyawan? Terus, Terus bidadari, saya Permai beli Syuri? lagi, uh, yang saya beli seedling juga, Rindu. Rindu, rindu. wah itu sering ya. tuh. Lagi rindu sama siapa? Rindu. Oh, rindu cuman, dari sini, ya, cuman rindu ada problem. Ya, pohonnya uh, awal-awalnya nggak ada problem, bagus, Aha. bagus, bagus. Setelah udah berapa tahun kita perbanyak, ternyata pohonnya banyak yang mulai keriting, 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 oh. keriting. Akhirnya, saya perkecil, saya sisanya cuma sedikit aja rindu. Uh, rindu. Saya nggak produk banyak lagi gitu, yeah. uh, rindu. Okay. Ada kelemahan, awalnya bagus, Pak. Bagus. Awalnya nggak ada masalah, uh, daunnya bagus, normal semua setelah 5-6 tahun lah kita perbanyak, kita perbanyak, 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 terus timbul masalah keriting, keriting, kriting keriting, keriting oh, Walaupun keriting keturunan itu. yang bagus juga. Iya, tetap keriting. Rindu. Jadi udah tiga tuh Om, ya. Ya. Bidadari, Permaisuri, Rindu. Ada lagi Om? Hmm? Uh, ada ini, Claudia. Oh. Claudia, Claudia yang hijau stabilo ya, putih kalau ya, ya, itu Claudia. yang kasih nama sama saya juga kebetulan yang kasih nama karyawan saya yang dulu sekarang What? tapi udah nggak ada di saya Duh. Nah. Iya, 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 iya. Claudia Harold kan hmm. juga dari Pak Hari dong Apanya? namanya ya, itu maksudnya yang penyebar oh, iya kan best, ya. sudah ada satu ya, lagi Om yang fenomenal juga S Om mungkin ada cerita Oh iya Stardesorens Stardesorens Ya, secara sore ini ceritanya sangat unik sekali. Ini lucu. Hmm. Saya jadi waktu itu saya lagi jalan-jalan ke Thailand. Okay. Saya ditawarin sama, sama petani Thailand ada Stardust yang mutasi, oh. mutasi jadi orange. Hmm. Tapi itu barang kultur, kultur, hmm, kultur jaringan, Kari -kari ya, kultur. kultur ya, kultur. kultur. Jadi masih kecil sekali posisinya. Tempo hari saya beli antara lima daun kurang lebih lima kecil daun. Banget, kecil ya? sekali segede kuku gitu hmm. yeah, yeah, yeah. lima daun uh, dia infoin ke saya ada dua pot nah, okay. dia infoin ke saya ada dua pot uh, dia dia cari di tempat ini apa namanya hmm. sungkupan gitu ya sungkupan ya mm -hmm. sungkupan ala Thailand lah sungkupan yeah, yeah. ala Thailand uh, mm -hmm. dia cari dari situ dapat satu pot mm -hmm. terus uh, dia lanjut dia cari lagi satu pot lagi tapi ternyata nggak dapat okay, uh, yeah, yang satu pot lagi nggak dapat yeah. jadi saya cuma dapat satu pot yeah, yeah. saya beli Uh, dengan kondisi lima daun, uh, barang kultur daun kecil sekali dan ada sakit satu daun lonyot satu Lonyol. daun. Hmm. Jadi saya beli uh, karena saya senang, saya gambling lah gitu uh, Harganya tempoh hari saya beli 5 juta kalau dirupiahkan gitu, juta, uh, lima juta. Kuku. Ya segede kuku. Uh, segede, kuku. segede kuku. 5 juta. Ya saya bawa ke sini Indonesia, saya coba uh, rawat 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 rawat, ternyata hidup itu pohon ternyata wow. hidup itu pohon nasibnya bagus nah, karena nah. ada pak <laughs> <Jadi> Baroka jadi <laughs> Barokah jadi itu pohon memang kita main pohon kadang-kadang nasib-nasiban juga Sipan. nasib juga kadang-kadang kita ada beli pohon yang bagus <laughs> sehat di tengah jalan mati Om uh. benar Om ini saya potong dulu ya. Om sekelas Om hari ini pernah hmm. nggak Om ada uh, beli bagus kondisi hmm. bagus ya beberapa hari beberapa minggu bulan banyak om. Iya pernah. Pernah juga om. Kita harus setiap juga sebenernya, manusia. Bukan. Om setiap, sama aja itu. Setiap, setiap namanya ada apa namanya huh? tanaman itu kan semua ada uh, nyawa. Ya. Setiap okay. jadi, hmm. setiap tanaman ada nyawa. Hmm. Ada sakit. Ada sakit. Juga juga bisa, juga ya. kan bisa. Betul hmm. sekali. Ya, semua apapun yang ah. namanya itu nggak bisa. Sehat terus gak bisa. Enggak bisa. <laughs> pasti ada sakitnya pasti ada. Nah, semua. kalau di Indo, di manusia dokter aja bisa sakit. Oh. Nah, iya yeah. kan. Oke, okay, itu udah dijawab. Ada hmm. ada lagi ID yang dibawa. Hmm. oh iya tadi lanjut SO lagi ya. Okay, okay. SO dari, boleh Dari hmm. uh, lima 5 daun dengan loyot satu daun akhirnya saya beli tetap, saya bawa pulang, saya rawat-rawat-rawat akhirnya ini, ini pohon nasibnya bagus. Uh, hmm. Nasibnya bagus dalam arti umurnya panjang ini. Uh, kita rawat-rawat terus rawat, perbanyak-perbanyak uh, akhirnya Sampai hari ini ya jadi ikon saya. Favorit uh, banget. Dulu ikon saya bidadari. Sekarang ikon saya sekarang ini SO. so Itu bedanya apa om dengan SO yang... Kan kalau nggak salah impor ada juga ya. Yeah. Nah, itu bedanya apa om dengan yang... Ya yeah, tadi om yang saya cerita. Awalnya kan petani Thailand itu bilang sama saya ada dua pot. Wow. Uh, ternyata dikasih saya satu, dicari lagi satu nggak ketemu. Itu, uh, ya. Nah itulah satu yang akhirnya di Thailand diperbanyak. Wow. Uh, tapi, tapi berbeda om. Ya untungnya... Yang so yang saya dapatkan itu lebih okay, cantik ya. daripada ah. so yang di Thailand. Dari segi warna, dari segi warna, dari segi bentuk daun lebih bagus. lebih yeah. hmm. bulat ya, lebih bulat. Kayaknya yang di Thailand panjang, panjang ya, lebih Tengah panjang, panjang ya. lebih hijau. Hmm. Wow, trawalinnya lebih kental, Om. Ya, orangenya lebih lebih keceng. dan daunnya keker ya. Iya, yeah. hmm. hmm. dan ada di salah satu giveaway nanti. Oh, uh, bisa sama. dapat so dari Pak Hari. Oke, okay? oke. Okay. Info lebih lanjut di cek postingan. Yeah. Maya Glonema ya. Yeah. <laughs> Oke, okay. ada lagi nggak pertanyaan saya terakhir mau lihat koleksi dari Pak Haris Tjawan. Okay, terakhir. Hah? Om, ini mumpung ketemu dengan Om Hari ini. Yeah. Jadi uh, kan tidak semua ID itu mungkin Om Hari suka gitu. Yeah. Dalam menentukan sebuah pilihan itu gimana? Kalau saya biasanya mm. yang saya rapat tuh yang saya suka Om. Nah, yeah. Kalau Om Hari gimana Om? Uh, yang harganya <laughs> mahal. Iya. <laughs> hmm, yeah. yeah. Memang uh, gini ya, ke, setiap tanaman itu uh, semua tanaman aglonema ini masing-masing uh, tanaman, masing-masing ID punya kelebihan masing-masing. Seperti wanita lah, ada yang cantiknya di matanya, okay. ada yang cantik seksi di bibirnya, <giranya> di ada yang cantik di hidungnya, <giranya> gitu. Jadi di aglo pun hampir mirip. Masing-masing oh ada iya. aglonema nih, misalnya, walaupun misalnya hijau, tapi bentuknya roset, daunnya oh iya, bulat, iya, kan? ya kan. Ya. Ada yang warnanya merah, tapi lo -letoy, letoy, gitu, misalnya. Iya, 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 iya. Jadi memang yang sempurna itu ada sih beberapa ID memang yang bagus gitu ya, contohnya kayak Marsha Anjani ya. itu memang bagus. bagus. Uh, Uh, seperti kayak Rinjani itu memang bagus, bagus. Uh, SO luar biasa warnanya hmm. uh, Nggak ada warna Sampai hari ini belum ada uh, Aglonema yang warnanya orange Belum ada itu ESO yang A pertama Dan A sampai A hari A ini A memang A baru ESO aja satu Yang paling orange ya. Orange ya, orange, ya, ya. ya. bener benar dominan Orange dia Kadang-kadang ya. Hmm. Ya, ada orange tapi masih kayak nge-pink mm -hmm. ya, kan? <laughs> ya. <laughs> ya Artinya kemudian yang dipilih berarti berdasarkan Apa hmm. Om nih? Artinya dari visi Om Hari sebagai petani, sebagai agloprener mm. memilih ID itu apa sih? Pertimbangannya yeah. gitu uh, aglo nomor satu, kita memang met aglo tuh. Kalau pilih tanaman nomor satu, kita harus pertimbangkan mas uh, nomor satu tuh pilihannya warna-warna. Iya, warna. warna di aglo kedua baru sosok. Mm. Sosok, sosok ya. dalam arti bentuknya roh Ya, no, ya daun yang bulat, daun yang bulat, uh, daun uh, aglonema saat ini, daun yang bulat atau orang Thailand sebutnya bolif gitu loh mereka sebutnya bolif boliv bolif itu itu memang lagi digemari lah memang dan menurut saya juga memang kalau daunnya bundar itu lebih cantik ya kan? lebih lah. mewah apalagi daun bulat setang pendek mangkok yeah. udara puluhan juta oke ada lagi Pak Harianta mungkin itu dulu Om silakan <tuk> oke okay, dari tadi kan kita ngobrol terus tuh kita mau lihat terakhir ya koleksian oh, okay. taniannya Pak Hari Setiawan ya, kita ke kebun ya, lagi, banyak, siap? Lokal -lokal juga banyak. Banyak, hmm, banyak, saya mau lihat. Hmm. Ya, <tuk> jadi yang tanaman yang saya perbanyak ada yang lokal, memang silangan Pak Greg, ada hmm. yang uh, hybrid Thailand juga ada campur kita. Oke, terakhir kita ke kebun lagi yuk, siap? Oke, Oke ayo, joss Jos. Oke teman-teman, sebelum kita pamitan kita mau lihat dulu tanian dari Pak Haris Setiawan, ya kan? Dan tadi kan kita udah edukasi. Udah history, Pak Haryanta juga udah naik udah ya. ada pertanyaan, oke. Okay. Nah pertama, kalau Pak Haryanta nih, ngeliatnya gimana nih? Hmm. Jadi <laughs> yang saya lihat ini kan rumpunan semua gitu uh. ya, itu keren-keren semua nih di depan kita ini, walaupun bermacam-macam ya. Uh. Uh, mungkin barangkali bisa ditanyakan ke beliau, Om. Oh, ngomongin rumpunan, ada satu pertanyaan yeah. yang saya udah siapin dari tadi, eh dari kemarin-kemarin. <laughs> Akhirnya Apa itu? langsung ingat gara-gara Pak Haryanta. Untung aja itu? Cara bertani Pak Hari Setiawan, cara perbanyak. Apakah dicacah, apakah dikasih booster biar pada beranak. Rahasia uh, 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 uh. nggak sih? Nggak. Biasa aja kita. Oh biasa, biasa aja. aja. Gimana cara Gimana bertani? Kita kita sih mau berbagi semuanya. Ya. Kita cuman biasanya kita uh, indukan yang sehat, uh, indukan yang sehat. Dengan akar yang udah cukup, hmm. kita nggak tunggu anak ya, kita nggak yeah. tunggu anak. Tidak tunggu anak ya. Tidak tunggu anak, tidak nunggu anak. Jadi indukannya, yang, indukan yang sehat dengan akar yang cukup, kita potong, ambil pucuk. Hmm. Hmm. Kuncinya cuma dua, pucuk atau atas atau indukannya itu dapat akarnya cukup. Oke. Okay. Hmm. Okay. Akar cukup tuh berapa, om Uh, tergantung tanaman besar tan besar kecil tanamannya okay. semakin besar tanamannya kalau bisa akarnya semakin, semakin banyak. banyak yang okay. dibawa uh, jumlah, ya? daun jadi ukuran, um? jumlah daun nggak jadi ukuran om jumlah daun nggak jadi ukuran yang kita yang buat ukuran kita akar akar, uh, okay. akar. kita potong atas uh, bawa akar cukup bawah bawa bendera uh, daun bawa daun, -daun, daun ya daun bendera atau daun oh. atau daun pancing istilahnya okay. uh, siap. Lebih banyak daun pancingnya, lebih bagus hmm. uh, minimal kalau bisa dua. Uh, kalau uh, memang terpaksa, ya satu, nggak apa-apa. Tapi kalau dua lebih aman dalam arti rontok satu masih ada satu gitu loh. Okay. Hmm. Tapi kalau misalnya daun pancing tiga atau empat itu lebih istimewa Lebih bagus Wala okay. oh, Gitu om Saya oh. kira daun pancing itu nggak ada fungsi Apakah ada fungsinya daun pancing? Sangat-sangat berfungsi Untuk apa? Uh, iya untuk pembakaran Pembakaran yeah. dia supaya menghidupkan, uh, mengeluarkan tunas-tunas itu oh. Dan anakannya okay. nanti lebih gede ya om lebih ya lebih Daripada besar Daripada misalkan nggak bawa Bendera. daun pancing yeah. Itu biasanya lebih kecil om yeah. Tunas-tunasnya gitu om. Akhirnya saya dapat ilmu lagi tapi kuncinya uh, satu, indukannya itu yang sebelum kita potong, itu kuncinya nomor satu. Paling penting, harus sehat, okay, harus, okay, sehat. harus sehat. Saya kira mah, daun panjang cuma buat nandain, hmm. uh, masih hidup nggak ya? Gitu oh. doang, ternyata ada atau fungsi ID ya. apa gitu ya? Iya, okay. atau ide apa? Oke, okay, boleh disorot dong. Rinjani-nya daunnya lebar-lebar hmm. banget nih. <laughs> boleh disorot. Yeah. Oke okay, nih, rinjani-nya tuh, teman-teman. Oke okay, tuh ini rumpun tiga ini rumpun tiga Oke okay, tuh Rinjani itu juga rumpun tiga tempat dong, pad, dong. Oh, iya. kok bisa banyak lebar Iya uh, yang tadi ya make bahan-bahannya di sini yang premium tadi juga kita udah lihat uh, apa namanya Uh, yang bakar apa sekam bakarnya ya? Ya sekam bakarnya juga pakai yang uh, benar-benar uh, uh, yang disangrai hitam ya. Hitamnya ya? itu sampai kayak apa tuh? Hitam, hitam sekali hmm. yang yang nggak ada uh, yang sekam mentahnya itu udah enggak ada. Hmm. Oke, okay. hmm. Pak Haryanta boleh diangkat dong gue liatnya. Oh, gak apa-apa ya bantuin ya. <laughs> Biasanya kan. Keren. Ini. Saya. ini rumpun berapa Om? Rumpun satu dua tiga empat lima Om. Empat atau lima itu? Oke, okay. ini juga saya mau nanya nih pertanyaan pribadi. Kata orang tani goliat itu lebih susah daripada aglo lain. Apakah betul? Uh, Sebenarnya sih sama aja ya kuncinya uh, tanaman harus sehat. Uh, 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 memang sih kalau dibandingin sama yang lain, memang gue lihat lebih lebih apa ya lebih ada problem sedikit lah. Tapi uh, buat kita nggak ada, uh, buat kita sama aja. Oke. Okay. Uh, cuman kalau di tangan orang tuh kadang-kadang memang suka problem. Eh uh. kita sambil jalan, boleh ke sana yuk. Silakan, silakan. Kita lihat sambil jalan aja. Oke. Pak Haris ada nggak? agonema yang mutasi di sini. Mutasi. Misalkan yang dari merah jadi putih, atau putih jadi merah, uh, ada enggak? Saya enggak persiapkin ya, bukan maksudnya yang pernah terjadi mutasi oh, di sini. Oh, banyak, banyak, nggak banyak mesti ya, ada ya, contoh, enggak? Ya. mesti banyak, ada contoh, banyak uh, yang udah beredar di pasar. Uh, legacy Violet itu oh. mutasi di tempat saya. Wow, legacy Violet mutasi di sini. Ya, Oke, okay. contohnya di depan bang, uh, mana bang sana? Oke, okay. bukan, bukan, bukan itu. Nah, itu. Hmm, ya. ini cantik sekali. Kalau kata hmm. Pak tak cantik. Jadi violet ya, bukan yang putih. Ini violet, violet yang aslinya seperti gini. Oh. Anaknya juga nanti violet. 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 Yeah. Uh, terus yang bermutasi apa selain legasi violet? Uh, hot lady Hot, hot lady, lady jadi apa? Jadi putih. Ada contoh? Ada di depan juga. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Om nanya sedikit om. Oh. Kalau yang uh, mutasi mutasi kayak gini om, ini yeah. kaitannya dengan matahari? ini justru dibanyakin mataharinya atau gimana om? Uh, normal ]nya? aja biasa, selama hijau daunnya masih oke, okay, okay. masih ada yang normal aja, perlakuannya normal, normal. normal sama seperti tanaman sama, yang lain? sama, sama, sama. Okay, siap maaf Pak Haryanta, saya ambil mic -nya. ini salah satu yang mutasi, boleh disorot Bang Sana ini legasi putih mutasi di sini? Mutasi. Yeah. Hot lady, hot lady. Hot, hot lady. Oh iya sorry, hot lady putih, hot lady putih. Yeah. mutasi. Kaget nggak sih bisa berubah warna? Uh, kita sih udah biasa sih ya. Aduh, uh, udah biasa. Udah biasa. Hot lady putih nih teman-teman. Beliau -teman. pengalamannya udah 20 tahun. Iya iya, biasa. biasa aja. Ya. Kalau kita wah. Kalau kita kan baru tiga tahun. So, 2 tahun. Udah gitu pasti ini dari ribuan stok mungkin satu ya. Ya awalnya biasanya dari satu bat satu helai daun dulu oh, satu. Uh, biasanya baru belang-belang sedikit hmm. uh, terus uh, tangkainya kalau udah sampai putihnya itu sampai ke batangnya tangkainya hmm. uh, itu uh, lebih kemungkinan nanti uh, anakannya akan datangnya mungkin bisa di titik oh. itu uh, di okay. titik itu akan bisa tumbuh mutasi. Hmm. Legasi Violet, uh, apa Taram, tadi? Jadi tadi gimana, uh. ketika satu daun ada yang bermutasi, ya. ya, om ya? awalnya belang-belang sedikit uh -huh. uh, di terus, satu daun tuh om. Ya tapi kalau cuma belang-belang sedikit, uh, belum sampai ke sini sininya, uh -huh. ininya belum putih. Oke. Okay. Uh, itu biasanya masih kemungkinan uh, mutasi kecil. Oh. Uh, tapi jadi kalau, kalau sudah udah sampai ke belang-belang daunnya, ini ini ininya sampai putih hmm. gitu ya <laughs> uh, itu itu biasanya nanti bisa dapat yang mutasinya Ma maksudnya di apa di batang yang di batang daun itu ya, ya. Berarti om ambil kemudian ditanam sendiri uh, oh enggak, oh enggak nanti anakannya setelah udah uh, biasa kita ambil 6 enam, enam up kita hmm. uh, pisahkan nah, nanti anakannya akan datangnya itu kalau oh. kalau kita potong lagi di titik tumbuh jadi ini jadi kalau ada tanda-tanda jangan dijual Pelihara okay. lihat dulu iya, om oke okay, yeah, siap ambil tuh ambil begitu ya teman-teman ayo kita ke situ lagi kita lihat <laughs> hmm, yuk mm, ini random ya mm, <smartis> Terus uh, ada lagi nggak yang pernah mutasi? Uh, ini uh, apa namanya? Apa ruby kompaktan nih mutasi ruby tempat saya compacta. juga nih. Oh, ada pertanyaan, ada yeah. pertanyaan. <laughs> apa itu? <laughs> Entar boleh dibantu angkat uh, ya. Ini 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 mutasi okay. di tempat saya juga. Jadi, awalnya om, dari banget ini. dari biasa. Tadi juga ya awalnya, awalnya uh, banyak hijaunya. Iya, iya. Ya. Um. Dominan hijau ya, Om? Iya, dominan hijau. Hmm. Sekarang udah dominan mutasi, mutasi pink uh, iya. <laughs> cantik banget, banget cantik. cantik <laughs> Oke, okay, Pak Hari yang saya mau nanya, Ruby Fanta sama Ruby Kompakta sama atau beda? Sama, hah, hmm, sama Ruby Fanta sama Ruby Kompakta itu sama. Jadi kadang-kadang cuma kawan-kawan aja suka di sini bilang ruby fanta apa sebenarnya itu sama itu ruby fanta sama ruby kompakta yang mutasi itu sama. Hmm. Wah. Wow. Jadi ruby fanta itu ya sama sama ruby kompakta itu sama. Terjawab sudah unek-unek selama ya. tiga sama. tahun tahun. Dia kadang-kadang daunnya suka ada yang bulat ada yang agak panjang orang kadang-kadang suka. Uh, ini agak panjang ada di sama ya? Sama. Om tertarik ini nggak om? Hah? Tertarik ini nggak? Kocin cahaya. Eh uh, bukan ini eskada, eskada. eskada. Oh, eskada Eskadan. Eskadan. ya. Um. Ada yang mau ditanya? Bedanya dengan kocin Putih apa, um? <laughs> ya, Bang? <laughs> iya. Pengalaman pribadi. <laughs> saya saya kocin Putih justru nggak ada ya. Uh, okay. Saya cuma punyanya eskada ya, ya, okay. ya. ya. Ini karakter utamanya di mana sih, Om? Kalau SKDA itu, Om? Eh, uh, gimana ya? Dia uh, kocin uh, <laughs> Uh, iya, dia dia cenderung ininya putih, ininya hmm. uh, ada taringnya kalau ada taringnya kalau kata orang bilang, ininya hijau-hijau gitu pak. Oh, hmm. Oke. Okay. Coba, boleh di close om. Oke. Okay. Di eskada. Eskada. Pertanyaan pribadi ya. <laughs> oh iya, ruby fanta itu hibrid uh, mana, pak? Mutasi-mutasi kita. nih. Oke. Oke. Okay. 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 Oh iya boleh deh. Oke. Kang Barokah. Maaf bisa dibantu pak Haris? Ini awal mula mutasi. Ini Rianita. Ini kan okay. Rianita. Boleh kamera maju. Ini Rianita yang normal kan seperti gini, okay, yang ya. Yang normal ini, ya kan, mm -hmm. normal ini, ini mulai, mulai ini ada mutasi. mutasi. Satu daun, tom. Satu daun, ini dua udah daun. Satu dua tiga nih. Okay, uh, ada bakat ya. Nah, nanti ada bakat. Berarti ini dipisahin? Pisahin, pisahin. Nanti kemungkinan kita kita berharap nanti numbu daun barunya seperti gini semua. Okay. Hmm, nanti kita pisahin, nanti uh, tunggu anakan dari ini. Uh, hmm. Kita rawat dulu sampai indukan. Okay. Nanti kita potong. Nah, nanti mungkin anakan dari ini bisa ya. kita hasilkan warna seperti gini. Oh. Kemungkinan mungkin oh. hanya, tapi enggak 100% persen nah, ya tapi ada tanda-tanda ya, siapa ciri tahu Jackpot oh, mutasi ini di rekayasa aturnya di, di treatment gitu uh, atau jackpot dari Gusti Allah ya, uh, Jackpot dari Gusti Allah oh, okay. tidak jackpot, ada om. tidak ada rekayasa karena oh, kalau on, sesuatu ya? yang bisa direkayasa semua bisa direkayasa jadi enggak seru lagi Oh betul e, sekali ini memang kan, 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 oke okay. oke okay, maaf Kang taruh mana ini hey, pos biasanya kan seperti mutasi ini, pak Oh ya, sebentar katanya gambarnya belum dapat. Boleh kasih tahu kamera sebentar? Ayo, Boleh difokus Lalu. dulu hmm. karena cantik banget. banget. Oke, okay. ini ya tanda-tanda mutasi. Sip. Oke. Okay. Kadang-kadang juga ada orang yang salah ya. Uh, sebenarnya Aglonema itu katanya bisa nguarin warna, okay. tapi hmm. dibilang mutasi, sebenarnya itu warna maksimalnya dia. Iya. Bener Kalau saya misalnya hot lady <laughs> Uh. Lebih cenderung merah, saya bilang warna super lah gitu, yeah. tetap hot lady. Bukan uh, hot lemi. Uh, yeah. Iya. Ada dua contoh ada. nih. Coba yeah. yeah. Pos-pos ini kan biasanya kan warna-warna normal lah ya. Yeah. Pos putih itu. Post putih, pos putih ini. Oke. Okay. Nah bisa kemungkinan bisa jadi warna uh, jadi seperti gini. Seperti begini. Iya. Yeah. Jadi mutasi. Mungkin mutasi kalau juga. seperti kayak gini, ini ini kan mutasi dari pos hmm. merah yeah. Yeah. jadi pos putih ya. Hmm. Ini pernah orang Thailand datang ke sini yang punya Pride of Sumatra sepanjang mata memandang ya. Yeah. Dia yeah. kaget bisa lihat ada pos seperti ah, gini. Uh, yeah. Dia beli dia beli dari saya akhirnya ya. Yeah. Mutasi di mana? Uh, ini mutasi di sini di lokal. Wow, pos Pos white hmm. mutasi lokal. Di sini Om, hmm. aslinya di sini Om, <laughs> awal mulanya Om. Yeah. Oh my god. <laughs> nah ini uh, mutasi dari pos merah ini kita sebutnya pos putih uh -huh. uh, ini kalau sampai ini mutasi dari pos putih Wah, uh, ini, ini udah, baru satu ya om baru satu oh. po, uh, pos kita sebutnya kalau udah begini violet. Violet. violet boleh dong boleh dong maaf pak Arianta uh, dibantu violet. pos violet perdana kali lihat ya oh, ini kita kesempatan uh, pertama iya. kali om iya. <laughs> <laughs> ini bisa wow dahsyat ini oke okay. Oke okay, dapat ya, boleh diarsipin, okay. boleh ditaruh. Ah, uh, Kang, Kang Baroka, kita di sini ya. ngeri soalnya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh jadi ternyata poswet lahir di sini. eh uh, bukan, bu bukan mutasi di sini, saya dapat dari uh, kawan. Kawan. dari Eh, Eddie Redleaf, huh? uh, saya dapat satu pohon. Dari satu pohon itu saya perbanyak ber, saya terus. Okay. Awalnya dapat satu pohon cakep-cakep uh. Wow, saya jadi apa ya? Wow, terwow -wow di sini. <laughs> <laughs> ada ini sambil jalan lagi udah udah udah. Ngomongin mutasi nggak ada habisnya ya. Oh iya tadi saya uh, lupa nanya sambil jalan aja boleh Pak yeah. ikutin kita. Ruby-rubian seperti Ruby kompakta Ruby Kura mm. itu hibrid mana ya Pak Haris Jawa? Uh, Ruby. Iya, Ruby kompaka lokal. Pak Greg. Uh, Pak Greg. Uh, itu Pak Greg semua tuh Ruby lo uh, Ruby... Ruby AW, Jayan, Kura. Ruby Kura kura Ruby Giant atau Ruby Wayang, huh? uh, Ruby, uh, apalagi bar ya? Ruby Rubian lah ya. Ruby Rubian, nah itu, itu? semua ke, ke, kebanyakan Pak Greg. Pak Greg hmm. ya, oke. Okay. Oh. Kalau dulu Pak Greg nggak ada launching launching ya? Eh uh, uh, kayak itu? Nggak ada. Gak. Uh. Oh, hmm. Oke. Okay. Bisa disorot nih rawatannya ya. <laughs> Bisa disorot sambil jalan aja ya, disorot. Pak hari ini kan udah kita lihat ini udah lebar banget ya taniannya ya yeah. masih punya nggak sih ID, ID impian <laughs> ID impian Oke di sini boleh hmm. ID impian yang masih pengen gitu ada nggak uh. sih kira-kira eh -kira? uh, pengen sih ya punya apa Goliat putih gitu ya. Tapi udah ada belum di Indonesia? Belum ada. Ya. ada. Mungkinnya akan datang bisa terbit tuh mungkin tuh. Goliad putih ya? Ya, Goliat putih itu uh. itu kan pohon terah terbaik, uh. Uh, pohon yang kasta tertinggi lah uh. uh, Kalau sampai ada mutasi putihnya itu luar biasa tuh. Ya. Keren, keren abis itu Goliad. keren sekali tuh. putih. Udah bisa bayangin beliau tuh. Uh, moonlight putih udah ada. udah ada. Itu pohon yang sangat sangat ya. luar biasa juga. Adelia violet. Uh. Ada, hmm. ada belum di sini ada Levio. Ada sedikit-sedikit ada ada. Saya hmm. masuk Golden Salju ya, Om ya? Eh uh, Golden Salju apa tuh ya? Golden Salju maksudnya. Oh. oh ya ya <laughs> <laughs> ya. Yeah, yeah, yeah. Wow, saya kenal itu sepertinya. Oke. <laughs> Oke, okay. okay, jadi eh uh, uh, apa namanya? Goliat Putih. putih, Moonlight putih, Moonlight tadi putih. Ya? putih ya. Nah, yang saat Moon. ini. Yang belum ada, gue lihat putih. Gue lihat hmm, putih tuh. Hmm. Tapi kan emang belum ada di ya, hmm. Siapa tahu dari siapa pemersa, tahu sesal nanti punya. kan akan terbit ya. Okay. Nanti akan terbit. Hmm. <laughs> udah kayak ini aja ya. Album apa? Musik. <laughs> akan terbit gitu loh. Ini pohonan loh. <laughs> Oke, okay, saya sih cukup ya udah nanya, -nanya, -nanya. di Kandang rahasia beliau sudah ada. <laughs> Bisa yeah. jadi kita tunggu aja nanti di pameran-pameran. Pak pameran. Haris <laughs> Yanta, saya udah cukup nih tanya Saya udah puas banget kalau Pak Haryanta masih ada yang mau ditanya nggak? Ah, tadi pas kita off-air itu ada beberapa trik hmm. yang mungkin mau disampaikan oleh Om Hari Kaitannya dengan perawatan tadi Om, yang waktu kita di-off-air tadi kayaknya ada tuh Om hmm. Yang apa tuh? Yang apa maaf? Yang kaitannya dengan uh, perawatan Mm -hmm. Tadi kan masalah air, kemudian kalau nyemprot, oh, yeah. terutama yang mangkuk-mangkuk itu harus di... Oh iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Boleh-boleh ya. terakhir-terakhir. ya Jadi uh, kalau misalnya habis menyiram itu sebisa mungkin pohon dikontrol lagi. Mm -hmm. uh, jangan sampai daun-daun uh, terutama yang mangkok-mangkok seperti moonlight, uh, legacy mangkok, uidia... Uh, lemang uh, uh, oh, iya, di apa rl yeah. uh, itu jangan sampai daunnya nahan air atau ngantong air uh, hmm. kalau misalnya sampai ngantong air itu harus ditirisin oh, okay. uh, karena kalau sampai ngantong air Uh, akan nggak hmm. bagus nantinya uh, bermasalah bisa, bisa timbul masalah di sini sumber ya, penyakit sumber penyakit ya itu penting tuh om. penting hmm. dan ada lagi yang penting tadi yang waktu kita lagi kopi uh, break <laughs> jadi air juga sangat penting hmm. jadi kenapa Pak hari Setiawan memilih area di sini untuk perkebunannya karena airnya bagus ya yeah. uh, uh, pemilihan saya uh, di sini lokasi City karena uh, udara bagus air bagus ya harga tanahnya juga masih terjangkau <laughs> Oke <Okay>. itu paling <laughs> penting air <laughs> um. um. <laughs> Air ngaruh banget ya untuk penyiraman ya? ya? kalau nyiram yang utama tuh media, yang utama media daun basah-basah sedikit oke, okay. yang, yang paling penting media dan juga harus basah. Hmm. Saya nyiram di sini dua hari, dua hari sekali, dua hari sekali. Karena ada dua om, siram lembut, sama hmm. siram kocor. Yang dimaksud hmm. dua hari sekali yang kocor ya? Kocor, kocor. Media nya. Oke, oke. Dan ini nih ya, jadi ada beberapa, bukan berapa sih teman-teman yang pemula. Jadi, setiap melihat pohon yang indah kayak gini, subur kayak gini, pasti tanyanya cuma dua: pupuknya apa, medianya apa. Sedangkan banyak unsur untuk menghasilkan aglonema, tumbuh maksimal, faktor utama kan selain matahari, air, terus apa lagi sih? Media harus ya, harus, harus apa namanya? Semuanya harus gitu ya. ya mendukung. Harus, cuma satu faktor. Harus balance semuanya ya. ya. Harus harus Yang paling us. penting apa tadi yang boleh di Jadi kalau bahasa lagi? Pak Ari tadi harus membuat tanaman itu menjadi happy, happy. ya. ya, ya. Tentu. Jadi matahari harus pas. Matahari harus pas Terus? ya. Kepanasan juga kurang bagus, hmm. keteduhan juga kurang bagus. Ya, cari, cari yang pas. Hmm. Uh, idealnya okay. bentuk daun sama warna daun kita harus tahu tuh misalnya kayak tiara dia idealnya uh, bukanya gimana warna hmm. warna tiara maksimalnya seperti apa. Okay. Kalau sampai dapat yang idealnya tiara kita tahu misalnya idealnya esmeralda seperti apa uh, kita kalau udah tahu ya udah itu berarti udah, udah okay. pas. Uh, Jadi pas. semua unsur harus menyatu ya. Yeah. Jadi yeah. misalkan teman-teman beli beli apa namanya media tanam per kilonya sejuta, terus pupuk nih pupuk bagus impor uh, sekilonya 10 juta tapi Penempatannya di garasi mobil nggak bakal nggak bisa akan, tunggu? Nggak akan bisa maksimal. Oke, nggak, okay, akan bisa nggak bakal bisa maksimal. Nggak Jadi bisa banyak faktor ya oh. yang tadi kita sebutin satu persatu. Jadi jangan ditanya pupuknya apa, medianya apa. Unsur yang tadi aja. <laughs> Oke okay, cukup Pak Hari... Anta Cukup 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 <laughs> Oke <Okay. laughs> makasih banyak ya Pak Haris ya nah, Thank you oh Terima kasih thank you. Luar biasa Terima kasih mas. Terima kasih, Terima kasih Kang Baroka Semoga terus berkah Amin. 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 <laughs> eh, Udah berapa lama di Pak Haris Tiawan? Ya, ya, hampir 20 tahun Mengikuti beliau oh, 20, 20 tahun Coba pegang Tangannya adem <laughs> Bener Amin. gak sih Tangan adem Tangan panas itu Tangan adem Tangan panas itu Tergantung uh, Kita bisa Apa namanya hmm. uh, Kita harus Nama Mengerawat tanaman itu hmm. harus, harus pakai hati hati juga ah, okay. Dan hmm. semua bisa belajar? semua Dan semua bisa belajar, belajar. Kita juga nggak bisa segusrah-gusruh Kita harus pelan-pelan lah hmm. Kita namanya kita harus digali mana yang buat terbaik Buat tanaman ini seperti apa sih biar ngerawat, hmm. biar bagus, biar apa ya Digali ilmu itu juga dari pelajar dari kita sendiri kok hmm. Ilmu itu gitu Oke okay, luar biasa, biasa. Kang Barokan dari mana? dari Wonosobo. Hmm. Wonosobo. <laughs> 20 tahun. <laughs> Lebih hampir 30 tahun <laughs> kali ya. Kan Istri cadangan. <laughs> Oke okay, deh, makasih banyak ya tadi ya. Heeh. Oh, uh, uh. okay. Pak Hari, Anta makasih juga udah nemenin Siap. ya. Dan buat teman-teman juga, tunggu dulu terakhir belum lupa. Pesan-pesan dari Kang Barok ada enggak? Ada yang pengen disampaikan? Boleh ya, dipegang. Boleh nah. dipegang, Maaf. Ya mudah-mudahan ini buat aglonema seluruh Indonesia mudah-mudahan semangat terus dan bertani, bertani itu tidak ada ruginya. Kita tetap kita tetap namanya tanaman, kita dicari beli satu, kita rawat, makin ba makin banyak, banyak-banyak banyak akhirnya uh, harga mahal pun akhirnya jadi murah juga kok apalagi apa namanya kita bisa nanti ke depannya bisa menjual, menjual, menjual akhirnya apa? menguntungkan juga buat masyarakat uh, seluruh Indonesia. Karena pertanian ini pertanian uh, ini emang benar-benar luar biasa. Cocok buat uh, apa namanya buat budidaya, buat apanya perkembangan, buat apa itu buat masyarakat itu baik banget seperti ini nih, seperti yang kita rawat dengan uh, beliau Pak Hari Setiawan ini. Terima kasih banyak Oke, benar ya kata teman-temannya bertani itu nggak ada, ada ruginya, maka itu Pak Haris Tawon dari importir memutuskan untuk bertani. Kalau <lokan> Pak Harianta terakhir ada yang mau diucapin, <lokan> alhamdulillah Pak Sam, ya. Bang Sam, hari ini kita belajar banyak sama pelaku sejarah di dunia aglonema. Ya. Kalau sudah pernah ketemu dengan Pak Greg, kemudian sudah pernah ketemu dengan beliau itu berarti prestasi, berarti bapak sudah dapat prestasi itu. <lokan> Tinggal satu lagi bang, apa prestasi bapak? <lokan> Insya Allah Thailand, ah, <laughs> ya. jadi ke Thailand katanya. Tapi kesan saya ini cukup menjadi pembelajaran buat kita semuanya, dan ini menarik. Ada satu sejarawan dalam dunia aglonema yang hari ini berkenan untuk menyampaikan cerita, untuk menyampaikan trik-trik tadi. Semuanya, insya Allah bermanfaat. Oke, okay. terakhir, Pak Hari Setiawa, waktu kita persilakan, <guss> <guss> ya, kita uh, main aglonema ini, kita uh, bawa enjoy, bawa happy. Uh, Ya, jangan apa namanya? Jangan kita uh, sulit tuh kadang-kadang mau uh, jualan aglo harus jual sekian, omset sekian itu kadang-kadang uh, agak sulit. Uh, jadi tanaman tuh kuncinya kalau memang kita rawat baik, uh, kita pelihara dengan baik, nanti pada waktunya dia akan laku, dia akan keluar. Uh, Oke. Okay. Ya, jadi bawa happy aja, bawa enjoy. nggak jangan sampai jangan panik. Enggak uh, boleh panik. Oke. Okay. Dan tunggu, satu lagi, oke. Pada saat titik terendah, kan teman-teman Pari ada yang belah propresi dari okay. petani aglo, tapi yeah. kan Pari konsisten sampai saat ini ya. Yeah. Titik terendah masih bisa ngasih buat nutup dapur. <laughs> uh, selama saya main aglo, uh, tidak pernah uh, dalam satu bulan tidak ada penjualan, selalu setiap bulan ada income. Hmm. Jadi, uh, kita lihat uh, semua pemain aglo, rata-rata maju, uh, maju berkembang sukses. Uh, banyak contoh uh, Seperti Pak Tono di Bogor, Ciapus Wow, uh, Pak Tono selamat Dari punya nursery, dari punya kebun uh, Cuman 50 meter, 100 meter Sekarang udah ribuan meter uh, Jadi juragan Wah, besar sekali, luar biasa uh, Contoh lagi, Bang Usro hmm, Bang Usro, ya, Halo dari Jawa Tengah, ya. Yang saya dengar selalu uh, beli tanah lagi, bangun lagi, beli tanah, bangun, beli tanah, bangun, selalu begitu. Di kampung ya? Iya, uh, walaupun di kampung kan, tapi tetap sukses luar biasa. Om Oyo, ya, dunia papa? Uh, dunia papa memang, kalau beliau memang orang mampu lah Pak. Oh, udah, orang <laughs> tapi, udah kayak dari lahir Tapi uh, dunia papa juga maju sukses. Uh, uh, sukses. Semakin terkebak. Uh, mm, terus kalau kita memang punya lahan yang kecil, lahan sempit, Ya kita piara pohonnya seleksi. seleksi. Memang pohon yang ada nilainya, ya itu kita piara. Selamat uh, Pak, saya okay. begitu Pak. Okay. <laughs> uh, banyak lagi teman-teman yang maju, importer, uh, Bang Nandar, hmm. Pak Freddy, semua maju, semua sukses. Uh, nah, ya, yeah. uh, jadi kita jangan kecil hati jangan ya. kecil hati kita apa namanya uh, bawa enjoy, bawa happy. Ya bawa okay. yeah. dan ayo enjoy enjoy enjoy. bawa happy. Tugas kita uh, tugas saya pribadi hmm. nih sebagai petani budidaya cuma satu, saya cuma bikin Aglonema Happy. Dan Aglonema Never Die Forever. Wey, never, die. never die forever. <laughs> Oke okay, deh. Sekali lagi makasih banyak buat Pak okay. Hari Setiawan, thank you, thank you. Pak Haryanta, Kang Barokah <laughs> dan buat teman-teman udah nonton sampai habis. Ya. Uh, Oke. Okay. <laughs> Mantap ya. Oke. Okay. Kalau kami ada salah-salah kata kami mohon maaf ya Sampai jumpa lagi dan salam Aglonema